Pemerintahan Raja Desa tetap menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran wabah virus corona COVID-19. Dengan mendirikan posko layanan informasi tentang virus corona COVID-19, bahkan pelayanan kepada masyarakat yang masih beraktivitas di Pasar Raja Desa. Setiap pengunjung pasar akan dihimbau mendekati posko untuk membersihkan tangannya dengan cairan hand sanitizer. Virus corona saat ini cukup mengkhawatirkan. Seluruh instansi diminta untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan virus corona. Meski hingga saat ini, di Raja Desa belum ada yang dinyatakan terjangkit virus corona, kewaspadaan dan wawas diri tetap dilaksanakan. Tak hanya masyarakat, petugas pun diharapkan membersihkan tangan menggunakan cairan pembersih tangan sebelum berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai salah satu cara untuk menjaga diri dari penyebaran virus corona COVID-19. Pasar Raja Desa masih tampak ramai didatangi masyarakat untuk berbelanja mencari kebutuhan selama berada di rumah. Dan beberapa pusat pembelanjaan masih tampak ramai dipenuhi masyarakat yang ingin menyetok makanan. Pemerintah Raja Desa menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan mengkhawatirkan stok pangan nasional. Pasalnya pemerintah sudah memastikan kebutuhan pangan di tahun 2020 aman. Sebaiknya masyarakat mulai membangun hasrat deteksi dini dalam menghadapi masalah seperti penyebaran virus corona. Jika hal ini diterapkan, maka tidak akan ada sikap semacam panik buying. Ini mungkin salah satu pencegahan bukti pemerintah kami di Raja Desa untuk menangani COVID-19. Untuk mengupayakan Desa Raja Desa, Pasar Raja Desa steril dari wabah corona. Mungkin salah satunya kepedulian kami dari pihak Desa Raja Desa untuk pengunjung atau sales, siapapun yang datang ke Pasar Raja Desa untuk steril. Itu mungkin salah satu bukti kepedulian dari Desa Raja Desa kepada masyarakatnya dan kepada lingkungannya. Bersosialisasikan kepada masyarakat guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, menampung keluhan dan ajuan dari masyarakat yang terkena dampak tersebut. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang selanjutnya, membantu tenaga medis dan peran petugas yang lainnya meringankan pekerjaan mereka. Sekali lagi mohon kesadarannya untuk semua pengunjung, pemerintah desa dan Karang Taruna. Harapan kami dengan adanya posko di sini, semua masyarakat bisa memahami, menyadari dan bisa menjaga diri masing-masing, bahkan dapat menjaga keluarganya. Terutama dari mereka-mereka yang datang dari kota, yang dari mudik luar daerah, terutama dari zona merah, supaya bisa menjaga dirinya dan keluarganya setelah mendapat penerangan, setelah mendapat edukasi dari kami di sini. Kita hidup dengan tenang, tentram, dan senantiasa waspada tanpa ada kepanikan. Mencuci tangan. Terima kasih. Mencuci tangan. Terima kasih. Silakan Anda mendatangi posko terlebih dahulu untuk kesehatan tubuh Anda dan diharapkan Anda mengisolasi mandiri sendiri. Dimohon perhatiannya bagi para pengunjung Pasar Raja Desa. Anda memasuki Pasar Raja Desa, silakan Anda memakai masker. Di luar daerah Kabupaten Ciamis, silakan Anda mendatangi puskesmas untuk mengecek kesehatan Anda demi menjaga kesehatan keluarga Anda dan lingkungan Anda sendiri. Terima kasih atas perhatian dan kesadarannya untuk menjaga kesehatan di lingkungan Pasar Raja Desa.